Dapat trofi 6. 6 ya. 6 trofi. Nawang alhamdulillah dikasih hoki. Ya, apa ya, bersyukur banget lah masih dapat juara 1 4 kali, juara 2 2 kali. Nah, ini kalau saya lihat memang tadi si apa sih performanya si Nawang. Kalau menurut Gus Ipa sendiri daripada dulu seperti apa sih Nawang? Ya, kalau saya lihat sih masih bagus sih, memangnya dulu dia itu belum munci dari banyak kerja bagus 2 kali 3 kali. Kalau ini alhamdulillah ya kok bawa rezeki banyak lah, intinya burungnya itu tadi semua kelas kerja nih. Semua kelas kerja iya. Nah, ngomong-ngomong nih, si Nawang ini kan bisa dibilang libur lama ya. Iya, libur hampir berapa tahun? Belum ada 1 tahun, setengah tahun. Ya, terakhir Probolinggo dulu itu. Probolinggo. Ya, bener. Sebelum puasa. Ini ya, Piala Gubernur ya, kalau nggak salah ya. Piala Wali Kota. Wali Kota ya. Probolinggo ya. Ya benar. Nah, setelah itu kalau boleh tahu, Nawang kemana dan ngapain gitu? Sebenarnya gini mas. Oke. Memang saya buat Nawang ini biar dibilang orang-orang macet. Jadi, sebenarnya burung ini nggak macet. Memang dia tuh habis ngurak kemarin itu waktu puasa, ngurak terus mau saya pakai, omong jangan dulu Gus belum siap gitu. Nah kok kebetulan kemarin perdana sebelum ke sini ke Magelang ini di Piala Jatim berdiri. Di Piala Jatim alhamdulillah juga dapat podium 1-1-3. Dan istilahnya dibuat seperti macet, tapi sebenarnya nggak macet, nggak ada apa-apa. Sebenarnya nggak ada apa-apa, cuma di situ doang, iya. Nah, dengar-dengar tadi sebenarnya si Nawang ini sebenarnya bukan posisi sempurna setelah mabung. Itu kena, gimana itu? Kenapa? Posisi si Nawang ini dengar-dengar tadi bukan posisi sempurna setelah masa setelah mabung. Itu maksudnya gimana? Ya, maksudnya gimana mas? Bulu baru atau masalah bulu tadi? Oh iya, itu tadi kan mabungnya nggak maksimal loh, jadi hitungannya ini ya saya paksa gitu. Ya saya minta ini om harus datang di Belaran Magelang karena udah lama nggak dibawa gitu. Ya itulah tadi mas, nah, kata orang-orang wah Nawang tak fire, Nawang enggak. Saya sendiri tuh memang buat gitu, memang bukan daun lahir gitu. Tapi benar nggak kalau memang si Nawang hari ini tuh memang posisi dalam dorong ekor? Ya dokor sekarang lagi dorong ekor. Jadi bulunya belum maksimal sama sekali nih di ekornya, kurang maksimal. Masih posisi dorong ekor aja udah seperti ini ya? Nah ya saya itu jadi apa ya, kaget lah, kagum. Kagumnya apa?
kan burung tahu sendiri mas ya, kalau posisi dokor kan masa bisa kerja maksimal kan biasanya ya barang toh gitu, ya rata-rata seperti itulah. Yang bikin saya kagum ya itu tadi, burung ini posisi dokor tapi kerjanya luar biasa, bisa dibuat 6 kelas itu. Saya kagum, salut sama tenaganya. Lapangan C, tolong keluar, pesertanya. Kusi buat Malang. Lagi 17. Nawang tadi main 6 kelas. 6 kelas ya? Ya. Dan semuanya dapat kan? Alhamdulillah dapat. Dapat semua ya? Dapat semua. Paling nah. Mentok dia juara berapa tadi? Paling bontot istilahnya. Paling bontot terakhir juara 2. Juara 2 ya? Ya. Nah, kalau boleh selama selama penampilan si Nawang, kalau Siva sendiri paling suka penampilan pas sesi berapa? Ya, waktu juara 2 sebelum juara 2 yang terakhir itu. Sebelum yang juara 2 yang terakhir. Iya. Kenapa, Gus? Oh itu meskipun kena angin kencang tapi luar biasa, dia malah jadi ya.
Oke. Okay. Nah, kalau tadi kan posisi di Nawang kan posisi dokter nih. Iya. Posisi normalnya atau bulu sudah maksimal itu kira-kira kapan? Wah, kurang tahu Mas ya. Masalahnya ini kemarin waktu di perjalanan aja, waktu turun sampai hotel itu ada globosnya dia. Iya, jadi kaget. Di perjalanan sampai hotel pagi gelapasan. Bingung. Kalau boleh bocoran dari si perawat, apakah ada yang berubah masalah perawatan dari yang sebelum dia sama Bu? Ya malah rawatannya ini yang rawatan baru lebih bagus. Lebih bagusnya juga. Iya. Jadi apa ya? Gayanya itu lebih neken dan dia bawa lagunya lebih panjang. Oh gitu. Iya. Tapi memang iya, tadi banyak apa istilahnya? Banyak tonjolannya dia memang lebih panjang-panjang. Iya, memang luar biasa tadi. Nah, kalau masalah rawatannya berubah istilahnya kan. Iya. Itu lebih simpel apa lebih sulit daripada yang kemarin? Kalau dari benernya enggak, Mas. Asal Nawang ini enggak mau gelap. Kalau gelap, dia memang nggak mau kerja. Jadi minta apa ya, lokasi yang terang dan cuaca itu minta panas. Panas ya. Iya. Ini tadi posisi terakhir, penampilan terakhir agak sore, dia masih tetap perform maksimal ya. Ya alhamdulillah masih kasih hoki lah. Oke, sehat. Terakhir Gus, setelah ini Sinawang direncanakan memainkan kemana? Setelah ini mungkin masuk bulan November ya? Ya Piala Raja itu kalau memang jadi ya ke Piala Raja. Piala Raja ya, targetnya ya. Semoga Piala Raja nggak tidur gitu aja. Semoga sukses buat Piala Raja. Ada target untuk Sinawang, raihan tropinya? Insya Allah gitu. Di Piala Raja? Insya Allah ya. Kira-kira kalau boleh mau apa tebak-tebakan lah, bisa bawa berapa tropi di Piala Raja? Wah, kalau itu nggak bisa bilang Mas. Nggak bisa ya? Oke, siap. Oke, siap. Terima kasih banyak Gus. Semoga tetap sukses dengan si Nawang Bulan dan tim UB 61 ya. Dan seterusnya Nawang akan seperti ini. Siap. Nggak ada libur lagi nih. Minta doanya. Amin, siap. Oke, thank you. Oke, siap. Terima kasih banyak dari pihak wartawan semua sudah menyambut. Dari rekan-rekan tim UB 61 dan dari Pondok Baju Klasin. Semoga kedepannya makin sukses dan makin selalu. Amin. Amin.